Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub bersama dengan Zip. Zip sekarang berada di ZH Automobile Supply dan juga Sticker Supply untuk Zip buat, iaitu ini sebenarnya Zip dah lama dah ada benda tu, tapi Zip terlupa nak DIY kepada korang. Tak apa, Zip tunjukkan kepada korang juga untuk cara DIY ini. Apa benda ke tu? Ianya adalah auto light sensor yang boleh buat korang punya Myvi ataupun kereta-kereta lain. Nanti Zip akan tanya Wizi apa kereta yang korang boleh buat jadi auto light sensor untuk diletakkan di Myvi ni. Kalau macam contoh Myvi facelift dah ada, dah ada punya auto light sensor. Myvi pre facelift ni iaitu 2018, dia tak ada auto light sensor yang mana dia boleh buka auto light dan juga dia ada welcome light. Nanti kita akan tengok kotak dia macam mana, barang-barang dia semua. Saksikan dengan Zip sampai habis. Okey, jadi ini adalah barang dia, iaitu Intelligent Light Induction System guys. Kat sini kita ada Follow Me Home Light. Lepas tu kita ada Tunnel Basement Smart Light. Tunnel Basement ni maksudnya bila masuk dekat basement, nanti dia akan auto on sebab dia ada sensor. Lepas tu dekat sini kita ada Welcome Home Light. Welcome Home Light ni bila kita on kita punya kunci, dia akan terus buka lampu untuk korang. Dan juga kita ada Infrared Sensor dan juga Chipset. Yang ini adalah dia punya sensor bila lampu tu lah. So kat sini dia punya kotak luar dia. Dan ini adalah untuk Myvi Gen 3. Untuk kereta-kereta lain nanti dia akan listkan kepada korang siapa nak buat kereta-kereta lain. Jangan risau, ada juga banyak-banyak kereta lain, jangan risau. Okay, so kat sini adalah barang dia. Kita akan buka, kita tengok. Ini adalah dia punya manual installation semua. Jadi kat sini adalah dia punya kotak. Ini adalah kotak dia, di mana kat sinilah segala sistem, segala auto light tu akan berfungsi dekat sini. Dan dekat bawah ni adalah dia punya wiring lah. Sini adalah wiring dia. Okay, wiring dia macam ni. Nanti kita akan tap dekat fuse. Dia ada dua tempat tap untuk fuse. Lepas tu nanti dia akan kena tap dekat sini lah. Dekat sini nanti kita akan tengok sensor mana yang dia akan tap untuk pasang ni. Jadi Zip akan tunjukkan kepada korang juga macam mana korang nak DIY. Wizi akan tunjuk. Dan ini adalah dia punya sensor dia dalam ni. Okay, jadi korang tak perlu risau. Kat sini pun kita ada test pen. Test pen ni pun dia bagi guys, memang terbaik. Okay, first kali korang kena buka ini dekat steering tu. Dia ada dia punya skru dia. Bawah lagi satu. Bawah ada lagi satu. Oh, sudah hilang. Itulah banyak kali buka. Okay, so dah buka dia macam ni. Ini adalah first step dia guys. Atas pun buka. Okay, jadi korang nak kena kopak tu guys. Nanti dia akan keluar macam tu. Tekan dia keluar. Tekan dia keluar. Kat situ ada clip guys. Ada clip. Ada clip, tekan keluar. Okay, dalam soket lah. So ada dua pin, maka kasih keluar dulu. Okay, jadi kena keluarkan yang putih tu dulu lah. Soket sensor. Korang kena buka pillar ni untuk korang lekat sensor dekat atas nanti. Jadi korang boleh tampal kat situ. Lepas tu korang bawa wire ni ke bawah. Wire merah dengan hijau ini adalah fuse dia lah. Nanti kita kena tap dekat fuse box. Nak DIY kalau tahu cara senang guys. Kalau tak tahu cara pisang lah. Berjam-jam. Kalau dah biasa pasang sekejap buat. Mungkin dalam sejam macam tu lah. Tapi kalau korang nak try DIY sendiri, boleh try lah. Zip akan ajar dalam video ni. Betul lah, Zip nak try DIY sendiri. Itu dah teringat dah, cuma lupa dah macam mana nak sambung. Sebab apa soket putih ni nanti sini yang banyak wire. Nanti kalau korang nak sambung tu, nanti Zip akan tunjukkan kepada korang wire warna apa. Hijau ACC. Ya, okey, hijau ACC 12 volt. Merah 12 volt. Ya. Alright. So kat situ korang boleh sambung lah. Merah adalah dekat 12 volt. Dekat hijau ni adalah ACC. Alright, coklat dekat lampu kuning. Coklat dengan kuning. Okey. Kuning dengan coklat. Kuning dengan coklat. Hitam, okay. Bagi hitam sajalah. Alright. So korang tap jangan warna sama pula. Warna kuning ke warna coklat, coklat ke warna kuning. Ya.
Okay, kalau kau dah tap, lepas tu kau boleh masuk balik kat situ lah. Ha, itu clip dia kat bawah. Cucuk balik lah. Hmm. Lepas tu masuk macam biasa. Jadi yang soket tu sambung ke situ. Yang untuk light sensor dia sambung ke situ. Fuse. Jadi dia ada 3 soket guys. Itu adalah controller box dia. Kita akan try test. Dah pasang-pasang semua, test dulu guys. Tak test nanti pisang pula, dah pasang semua kan. Dah tutup semua. Baru nak test, tak jadi. Kena buka balik. So kita nak test tengok. Nampak? Dia on sendiri guys. Bila korang buka kereta. Jadi dia dah macam facelift punya lah. Dia terus on lampu. So easy buka, dia akan on. Ini adalah nama dia, welcome light guys. Memang cun. So ini adalah sensor dia. Sensor dia wheezy lekat kat sini. Nanti kita akan tengok lah dia punya function untuk sensor dia. Dah start, nampak bila dekat tempat gelap tu dia akan on lampu lah. So dia akan buka light. Nampak dia tutup. So bila ada lampu, ada cahaya matahari, dia akan tutup. Lepas tu bila tutup, nampak bila tak ada cahaya, dia akan buka sendiri on. Memang dia jadi auto light lah. Dalam dia tak payah pusing guys, dia memang auto dah. Dia sudah auto untuk tarik. Okay. Ini tekan satu kali dia off. Tekan satu kali dia off. Dia akan ada ping-ping dua kali. Alright. Okay, lagi tekan. Ada dia tiga kali. Tiga kali ping. So itu on lah. So sini taruh off sajalah. Taruh off saja, dia sudah auto lah. Sudah auto. Okay. Then you keluar siang, dia sendiri tutup. Buka lah. Alright. Sekarang sudah siap pasang, korang boleh tengoklah semua benda yang Zee dah explain kepada korang, iaitu auto light system, auto light induction system untuk kereta Myvi. Jadi kalau korang yang tertanya-tanya, Zee, kereta apa lagi yang ada untuk auto light system ni? Kereta yang ada adalah kereta yang basic-basic dekat Malaysia ni, yang biasa orang guna, contohnya macam Toyota, Honda, Proton, Produa, macam-macam. Korang boleh tanya dengan Wizi untuk kereta korang yang korang pakai lah, model kereta korang. Jadi kalau kereta korang contohnya macam Proton dan semua, boleh pakai, jangan risau guys. Dan harga dia adalah harga RM350 siap pasang. Jadi kalau contohnya korang nak DIY sendiri, harga dia RM320 siap post. Jadi ini adalah termasuk Sabah dan Sarawak. Jadi kalau korang berminat untuk barang ini, korang nak buatkan kereta korang jadi modern. Jadi macam contohnya sekarang kita dah ada Myvi facelift, sekarang kita dah ada BMW yang memang ni lah, macam tadi lah korang boleh nampak kan, dia punya welcome light ada, lepas tu masuk auto sensor dan semua, korang boleh buat dah guys. Memang dah ada sistem tu untuk kenderaan korang. Jadi guys, jangan lupa untuk subscribe dan komen dan share. Mulifat itu pasti guys, kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Assalamualaikum. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys, jom subscribe dan tengok video-video Zee yang lain. Tak apa bang, tengok kena racun beli je dulu, duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zee, dan Zee doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.